jogging. Iya. Ya udah buruan berangkat. Tunggu, masih nunggu orang. Orang? Siapa? Dan. Dan. Sini Dan. Sini sini. Dan kenalin, teman aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta? Iya. Namanya siapa? Ngomong gitu banget sih, biasa aja kali. Gue Wildan. Lo gak salah, Cip. Patro banget gitu. Lagi ngomongin kegantengan gue ya? Itu kan. Udah katro, pede banget lagi. Duh, Vin. Lo tuh komplain mulu sih. Yang penting gue itu cinta dan cocok sama dia. Udah, gue mau jogging dulu. Lo mendingan temenin Eyang tuh. Ngurusin batik ya. Udah, Vin. Yuk. Yuk. Oke gitu aja pacari. Pokoknya kita harus putus sama tinju itu. Gak banget gitu. Dan. Iya. Besok kok sebenarnya aku ada quiz. Mungkin bantuin ya. Tapi aku besok harus bantuin buku cari batik. Oh ya udah nanti abis jogging temenin aku beli buku aja. Di mana? Ya di toko buku lah. Masa beli buku di tukang sayur. Tapi habis ini aku harus latihan tinju di sana, Jit. Oh iya, Jit. Kemarin waktu aku bantuin ibuku jualan batik di pasar, wah, aku berhasil nangkap copet. Aku hajar sampai babak belur. Hebat kan aku? Kau tumben kamu gak muji? Lama-lama bosen juga ya. Pacaran sama cowok yang bisanya cuma berantem aja. Giliran diajak urusin kuliah aja males banget. Kamu marah ya? Enggak. Tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu. Ku ingin engkau selalu. Jangan marah dong, Cid. Ini buat kamu. Kamu gak apa-apa? Tuh apa gimana sih, Dan? Orang sakit nih. Yang mana? Ini nih. Ya ampun, si Citra jatuh sampai kakinya terkilir kata ibu tadi. Duh, kasihan. Semoga dia gak apa-apa. Jadi selama ini kamu pacaran ya sama Wilda? Iya, Yang. Yang jangan marah ya. Yang pasti gak setuju, ya kan Yang? Yang memang gak setuju. Tapi bukan karena dia itu anak pembantu. Anak siapapun gak masalah buat Eyang. Yang penting anak itu baik, cerdas, dan bertanggung jawab. Ya, jadi Eyang setuju aku sama Wildan. Ya terus gimana sih Eyang? Eyang lebih setuju kalau kamu sama Bagas. Bagas? Aku Bagas. Bagas itu anaknya lebih baik, rajin, selalu membantu ibunya, pintar kuliahnya, sopan santun. Pokoknya Eyang lebih setuju kalau kamu sama Bagas. Bener juga ya kata Eyang. Kayaknya Bagas itu emang jauh lebih baik daripada kakaknya.
Kita ngapain di sini ya? Kok mereka cocokin? Oh iya, semalam dia bilang mau jogging sama pacarnya pagi-pagi. Sampai pacarnya ya. Setelah kok Citra pernah cocokin juga? Gimana kaki kamu? Ya, masih sakit sih, Dan. Hah? Mereka pegangan mesra. Tapi gak apa-apa kan? Astaga. Jangan-jangan Cucu mereka tuh selama ini malah Cucu Citra itu pacarnya Ngidam tuh. Ngidam itu pacarnya Citra. Selama ini ternyata masku sendiri loh.